Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita aplikasikan sebelum lebaran, kira-kira jatuhnya 1 bulan lebih sedikit pengaplikasian Pak Lobutrasol. Alhamdulillah ini tanda-tandanya sudah mulai keluar bunga banyak ini. Wah, kurang agak jelas, bisa dilihat karena tinggi ya ini. Bentar. Ini udah mulai keluar. Ini. Nah, ini musangking itu udah mulai keluar. Hampir semua ranting itu mengeluarkan calon bunga. Tanda-tandanya sih udah agak beda, dia mentol seperti kayak tunas tapi mentol. Ini. Ini rata itu sampai sana ya. Nah, ini kalau sudah kelihatan seperti ini, kita aplikasikan ini KNO3 MKP dulu. KNO3 nya nanti setelah Bu agak membesar nih ya. Kita campur air 10 liter. Potong ini, buka aja terus biar sendok masuk. Ini MKP nya itu 3 sendok ya. Ini bertujuan agar tercukupi nutrisi untuk aduk aja mas, untuk pembuahan atau generatif, biar satu tidak rontok. Ini kita aduk sampai rata, dia berbentuk kristal seperti ini. Ini seperti kayak gula, iya kayak gula kristal, mudah larut. Ntar kita apa? Nah ini. Ini langsung larut, gampang larut. Ya udah mas. Ini disemprotkan bisa, dikocorkan bisa. Untuk ini tanaman udah besar, kita kocorkan saja ya ini sekelilingnya. Sebenarnya sampai akar terjauh, tetapi karena kita nanamnya enggak mungkin ya tempatnya, maka dikocorkan semampunya aja. Berarti lingkar ujung daun. Iya, lingkar ujung daun sebenarnya. Sampai lingkar ujung daun. Ya, ini. Pengaplikasian MKP dulu tanda-tanda bunga mulai muncul. Setelah itu mulai bunga menjelang mau mekar, itu kasih lagi. Setelah itu mulai ketiganya mulai menggunakan KNO3 sama MKP. Dicampur. Ya, ini. Ini membuahkan di luar musim dengan menggunakan Pak Lobutrasol dengan dosis 5 banding 1 liter. 5 cc. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak susah mau dapat entresnya kalau lagi nggak pas ya. Apanya? Entres yang baru bagusnya. Udah agak tanggung, udah agak keluar ini. Daun udah pecah. Kalau ini jenis lainnya, ini beda. Itu tadi yang musangking. Nah ini kita lain pohon, kita juga aplikasikan. Ini juga udah mulai keluar bunganya.
Ya, ini kita perjelas. Ya, sampai atas juga ada. Nih. Kok di bawah, Mas? Ya, dijarangi bunga nih. Nih.